Halo guys, jadi udah gue sediain ya. Ini adalah file di mana ada game baru yang bernama Revelation. Ini karakter-karakternya benar-benar kuat banget ya. Keren grafiknya, gue suka juga sebetulnya guys. Lalu juga ada lagi dengan berbagai karakter nih. Ada 1, 2, 3, 4, lalu 5. Dan per karakter dia mempunyai dua tipe, yaitu gadis, pria, dan juga wanita. Elemennya ada dua juga elemen, kalau paladin earth ataupun thunder. Kalian bisa untuk pilih-pilihin ya sesuai dengan apa yang kamu suka. Lalu untuk karakternya di bagian sini itu bisa milihin berbagai macam karakter yang kalian mau dan juga custom sesuai apa yang kalian mainatin. Untuk grafiknya seperti ini. Dan juga untuk storyline-nya sangat rekomendasi ya. Gue suka juga untuk garis storyline. Bahasa kamu bisa untuk setting juga. Bahasa dari Mandarin ke bagian bahasa Inggris. Lalu subtitle full Indonesia juga ada. Dan sekarang gue ada di servernya Grass Hall untuk gamenya ini. Namun gue cuma review aja untuk di channelnya Potterindra. Karena gue share di channel cerita alur game ya. Karena gue suka untuk game story, jadi ya cuma share aja, nggak nge-gameplay, nggak nge-storyline kayak gini, apa yang gue ucapin, kita ngobrol-ngobrol bareng tentang game ini kayak gitu guys. Tapi kalau sekiranya ada yang gue suka ya cocok lah, karena untuk game ini ada versi PvP juga, lalu fitur seperti arena, battle, guild. Seperti Dragon Raja dulu kita main itu ada semua kode rhythm dan sebagainya, ada banyak. Nah, kalian bisa untuk follow dan juga untuk liatin. Bentuknya sangat memukau menurut pandangan gua ya. Ini karakter yang gua buat dan wadidaw, sangat my tipe banget nih guys. Keren. Ini beberapa yang gue foto-fotoin nih. Potterindra di server Grass Hall, Blade Master, ya seorang pedang ataupun warrior lah, bisa dikatakan warrior karena gue cari assassin kagak nemu guys. Nah, ini bentuk-bentuknya dan juga nanti storyline-nya kalian bisa untuk liatin sendirilah daripada gue yang nge-spoiler ya, ataupun kalau kalian males download kamu bisa untuk lihat storyline-nya ada di channel cerita alur game, dimana untuk game ini total ada 4 gigaan dan kalian bisa untuk check-in semuanya. Mantap. Nah, kayak gini karakter-karakternya, lalu storyline yang kita ceritakan. Saat kita nge-gameplay pun juga kadang mereka tanya jawab, ngobrol-ngobrol. Ini tutorial-tutorialnya. Dan ada fitur kayak pet, mount, sayap ataupun fiery kayak gitu. Jadi dari grafik animation keren. Kekurangan dari game ini yaitu adalah framenya ya. Framenya nggak bisa 60. Lalu karakternya itu kaku. Kaku dalam menggak-menggoknya itu kaku. Dan Revelation Mobile ini yaitu dari VNG Game dan juga NetEase Game Mobile. Mereka bergabung, combine. Nah, ini peliharaan pertama kita yaitu adalah Alpha. Bukan apa gembala itu namanya apa ya? Apalah? Ya ampun, Luminia. Apa ya? Aduh, gue lupa guys. Lama, L Lama. Ya, nah itu si domba yang bernama Lama. Dan karakternya unik-unik juga ya. Ada yang super pintar, ada yang super jinak, dan ada yang super imut. Gak tau lah perbedaan dari mereka itu apaan. Dan gue pilih yang super jinak aja di bagian sini itu. Pengawal apa? Nah, ini akan pilihannya ada 3 tuh. Lama hitam yang pintar, lama belang yang jinak, dan lama putih yang lucu. Asik banget. Dan kalian bisa untuk liatin lagi ya next ataupun kalian review dari youtuber-youtuber lainnya tentang game ini karena spoilernya sangat seru dan fantastik banget. Jadi gua cuma nge-share doang di bagian channel Potterindra bahwa memberitahukan ada game terbaru
dan kalian bisa untuk liatin karena gua udah nyoba dan juga mainin game ini. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.